dirasakan oleh keluarga dan semua kalangan masyarakat Kerinci untuk kepulangan Al-Mughani ke keluarga. Segala upaya dilakukan demi bertemunya jejak keberadaan Al-Mughani, selain dengan cara melakukan penyisiran ke hutan-hutan bersama Kerinci juga melibatkan orang pintar serta dibantu orang-orang adat Ekodimok Tumpi Empu. Berdasarkan penerawangan paranormal, Al-Mughani masih hidup dan dalam keadaan selamat. Hanya saja Al-Mughani tidak bisa dilihat. Semua pihak sudah bahu-membahu ikut melakukan pencarian Al-Mughani, namun naas hingga hari ke-7 pencarian masih belum berhasil. Sungai Majunto merupakan lokasi atau hilangnya Al-Mughani, menjadi sasaran penyisiran rombongan. Perjalanan yang penuh tantangan tidak menjadi penghalang untuk penyisiran sisi kiri Sungai Majunto telah dilumpuhkan dan tembusnya sampai ke Ipung Mukomuko Bengkulu. Namun penyisiran Sungai Majunto ini para rombongan sudah sampai hingga Gunung Tua, namun hasilnya tetap nihil. Hingga hari ke-7 pencarian Al-Mughani terus dilakukan penyisiran ke hutan-hutan Sumatera Utara dan sasaran utama. Bahkan demi pencarian Al-Mughani, Depati Nini Ahmad empat roha Depati Payung Pondok Tinggi dan membunyikan tabuh larangan sebagai pertanda himbauan kepada warga agar semua masyarakat ikut serta dalam pencarian Al-Mughani. Ini merupakan hari ke-7 hilangnya Iksan Al-Mughani yang hilang dalam perjalanan pulang berwisata di Danau Cerengko, Kabupaten Kerinci sejak Rabu tanggal 1/01/2020 yang lalu. Meskipun belum ada tanda-tanda dan jejak yang ditemukan, teman-teman yang dari tim pos Satrim Polsek Kebaya, Kodim 0417 Kerinci, BPBD, Damkar, Pegana, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sepenuhnya Komunitas Pencinta Alam dibantu warga serta relawan upaya terus melakukan pencarian. Salah seorang anggota BPD Kota Sepenuhnya Apian di Kumpulmas mengatakan hari ini Selasa merupakan hari terakhir tim gabungan yakni Basarnas, BPD, Polhut, TNI, dan Polri melakukan pencarian korban karena sesuai SOP. Pencarian hari terakhir ini. Berarti kalau dilanjutkan pencarian bagaimana? Berarti harus memperpanjang ano? Hari ini adalah hari terakhir, yaitu hari ke-7. Kita minta kepada masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk mendoakan agar pencarian hari terakhir ini bisa membuahkan hasil. Tim akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tim Basarnas yang keserupan, yaitu mencari gua di balik pohon yang tersembunyi di hutan belantara ini, guys. Dari analisa orang pintar, si korban masih hidup atau dalam keadaan selamat dan tidak jauh dari jalan raya, tetapi secara kasat mata korban tidak tampak. Menurut penerawangan para indigo, Al-Mughani masih hidup tetapi disembunyikan oleh roh halus. Penghuni hutan ini menginginkan jasad Al-Mughani sehingga para tim pencari tidak bisa melihat Al-Mughani. Kita berharap agar Al-Mughani segera dipulangkan agar bisa dikembalikan ke keluarganya.